Hari ini mau tes sound. Ini ada Carvel SanDimas Mod Pro Mexico. Ya, ini asik banget nih headstocknya Fender gitu ya. Jadi di sini juga ada tulisan this guitar headstock is the registered trademark of Fender Musical Instrument Corporation. Masih ya Fender-Fender punya. Oh, pickupnya saya merancang Floyd Rose. Neck-nya nih nyaman ya. Agak lebar sedikit, cuman lebih tipis dari biasanya kayak gitu. Soundnya juga asoy banget sih, saya merancang galak gitu kan. Kita mau cobain satu persatu dari clean, terus saya tambahin drive sama distorsi nanti. Oke, neck pickup. Jadi ini bisa di split ya. Nah, di potensio volumenya ini push pull. Ya, kalau diangkat naik dia jadi split coilnya jadi single. Kita cobain yang humbuckernya dulu. Oke, neck pickup seperti ini. Kedua pickup nyala. Bridge pickup. Oke, itu tadi clean-nya seperti itu. Cobain tambahin LED solver drive YMS pedal. Neck pickup. Terus ini pas posisinya backupnya humbucker-humbucker semua. Sekarang tambahin distorsi, masih di humbucker ya. Naik backup. Naikin dikit-dikit ya.
Bridge. Saya coba split coilnya sekarang. Nah, ini saya tarik ke atas, naik pickup seperti ini. Ya. Speak up. Ya, saya tambahin let's have a drive ya, Mas Bral. Banget. Si Bridge. Okay, itu tadi split coil ya, pakai drive. Sekarang split coil ini pakai distorsi. Okay, seperti itu tadi test sound full
tes dari gitar Charvel ini. Kalian kalau tertarik dengan gitar-gitar yang ada di kita, kalian bisa cek di deskripsi, ada nomor WA yang kalian bisa hubungin, Instagram, Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan lain-lain. Atau mau datang ke sini kalau misalkan deket, silakan. Kita ada offline store-nya ya, teman-teman. Kalau mau coba-coba gitar, monggo, silakan. Oke, seperti itu dulu. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih.